sedang berjalan-jalan di area Pantai Parang Tritis baru ya teman-teman. Jadi ini merupakan wisata baru. Jadi kalau yang Parang Tritis itu sebelah timurnya dan ini sebelah baratnya ya teman-teman. Ini masih satu deret dengan Pantai Parang Tritis. Cuma ini namanya Parang Tritis baru. Parang Tritis baru ini berlokasi di Parang Tritis ke Panewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Ini kalau kalian mau ke Pantai Parang Tritis ini itu jaraknya dari kota Jogjanya itu kurang lebih 30-an kilometer ya. Jadi kalau untuk perjalanan normal itu enggak yang macet gitu, itu kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Tapi kalau macet itu biasanya bisa lebih karena ya terkendala macet itu kan ya. Kalau kalian berkunjung ke pantai di daerah Yogyakarta itu berbeda dengan wisata-wisata di tempat lain ya teman-teman. Jadi kalau mau berkunjung ke pantai itu kalian itu membayar tiket retribusi itu di pos retribusi ya di TPR gitu. Nah itu harga masuk ke area-area pantai gitu itu sebesar 10.000. Jadi pas masuk ke pantainya itu kalian udah nggak bayar lagi. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau apa, misal mau ke pantai misal nggak cuma satu tempat gitu ya udah tadi bayarnya cuma 10.000 pas masuk ini masuk ke area pantainya itu. Dan kalau pas di tempat ininya pantainya atau tempat wisatanya itu kalian cuma membayar parkirnya aja ya. Dan di sini juga parkirnya masih terjangkau untuk kendaraan roda 2 atau motor itu sebesar Rp3.000. Kali ini aku mau jalan menuju arah pantai ya. Di jalan menuju arah pantai itu juga ada kolam renang juga ya teman-teman. Nah ini adalah suasana sore hari, yaitu menjelang ini ya sunset. Buat teman-teman yang masih menonton sampai durasi video kali ini, terima kasih ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam hal apapun ya. Mungkin yang lagi berada di luar Jogja, ini bisa menjadi informasi ya teman-teman sekitar wisata di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di sini di Pantai Parang Tritis baru ini kalian juga bisa menyewa ATV itu untuk berjalan-jalan atau ini ya keliling pantai gitu. Ada model trail juga dan ada juga mobil VW gitu. Nah di ujung timur sana itu ada ini ya Pantai Parang Tritis itu bagian tebingnya terlihat ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian jalan lurus terus ke timur sana itu nanti sampai di Pantai Parang Tritisnya. Udah mulai gelap dan itu para pedagang udah mulai ke tepi ya teman-teman. Nah ini untuk VW-nya juga udah pada mau balik ini sepertinya. Nah itu udah pada berjejer itu mau balik karena udah mulai gelap ya. Ini suasananya udah mulai petang ya teman-teman. Udah pada mau balik.
Ya itu dia tadi ya teman-teman, itu suasana di area pantainya. Nah ini aku sekarang lagi berada di sisi pantainya ya, jadi dekat dengan ini air lautnya. Tapi ini aku mau berjalan ke tepi ya, jadi aku mau minggir dulu karena udah sore, udah lumayan gelap juga ini. Tuh terlihat lampu-lampu udah pada menyala ya di bagian ujung belakang sana. Nah itu, dan ini aku berjalan ke tepi ya teman-teman, udah sore soalnya. Jalanan panjang kita keliling area pantai ya teman-teman. Ini sekarang aku berjalan ke arah parkiran. Nah ini jalanan di sini agak sepi ya, tapi masih banyak warung-warung juga yang masih pada buka, dan di sini juga kayak lampu-lampu banyak juga ya, jadi nggak yang serem-serem amat. Dan di sini juga ada toilet-toilet juga ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau ke ini toilet, mau sekedar untuk ke kamar mandi atau mungkin untuk bersih-bersih, itu ini di sini menyediakan ya. Jadi banyak sekali kamar mandi, jadi kalian bisa di sini dulu. Ada musola juga ada di sini. Jadi aman ya teman-teman.